Matinya listrik dan genset milik Pelindo yang rusak serta server data imigrasi yang tidak bisa digunakan mengakibatkan pelayanan pelabuhan internasional Tanjung Pinang mulai pukul 13 hingga 15 terhenti pada hari Selasa kemarin. Akibat listrik ini, ratusan penumpang yang akan berangkat dan datang dari luar negeri terlantar sekitar 2 jam. Terlihat ratusan penumpang yang akan berangkat ke Singapura dan Malaysia memadati pelantar pelabuhan. Sedangkan penumpang yang tiba dari kedua negara tersebut tidak bisa turun. 4 kapal tetap standby di laut karena tidak ada izin bersandar. Menurut petugas imigrasi, kejadian yang sudah 2 kali ini menghambat tugas mereka. Selain itu berdampak buruk terhadap turis mancanegara. Beberapa penumpang mengaku sangat kecewa dengan kejadian ini karena jadwal yang sudah diagendakan jadi berantakan. Tadi informasinya mati lampu akibatnya. Jadi gini Bang, proses imigrasi terhambat Pak, betul ya? Tadi mati lampu itu sekitar jam 13. Jam 13 sampai jam 15.15. Jadi ada 2 kapal, 3 kapal yang tidak kita darakan. Sindo 31, Sentosa 9, Marina ya. Nah, setelah itu yang Sindo 31 sama Marina Saputra. Dari mana itu Pak? Dari Singapura dan Malaysia. Nah, sudah itu kapal yang tidak bisa kita berangkatkan, Sindo 31 sama Sentosa. Nah, kita kan di sini pakai sistem di BCN kita nih Pak, itu kan pakai server. Itu nyimpan data cekal, tangkal orang-orang yang tidak dihendaki oleh negara kita Indonesia kan. Jadi, kalau seandainya mereka lolos, itu kita kena ancaman hukuman 2 tahun. Jadi ini untuk antisipasi otomatis? Pelayanan di pelabuhan ini imigrasi terkendala. Kita sudah ngomong sebelumnya, begitu lampu mati kita sudah ngomong sama penguasa yang di sini, yaitu Pelindo. Antisipasi mereka gimana? Ya, kan harusnya mereka genset, tapi gimana itu urusan Pelindo. Tapi sampai sekarang baru hidup lampunya. Pak. Tapi selama 2 jam tadi Pak, pelayanan di imigrasi dihentikan ya, di pelabuhan ya? Iya, untuk antisipasi. Tadi, ya. Ini nggak sering Pak, begini Pak? Dua kali kita tidak. 2 kali bulan ini? Nah, sudah lama. Sudah lama, tahun inilah. Baru 2 kali. Ini, tahun ini juga. Jadi pemeriksaan secara manual tak bisa banyak karena server itu tadi. Nah, kita tidak masalah. Kalau seandainya server kita ini hidup, bisa data listrik yang masuk ke sini, dia jalan. Mungkin ini karena gensetnya rusak. Karena masalah ini menyangkut image kota Gurindam, Gubernur berjanji akan membicarakannya dengan Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah. Iskandar Galo dari Tanjung Pinang mengabarkan.